Beredar sebuah video berdurasi 40 detik yang menampilkan aksi penggerbekan pasangan yang bukan muridnya tengah berbuat asusila di sebuah ruang salah satu tempat karaoke di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut dari keterangan, unggahan video tersebut dijelaskan bahwa kejadian itu dilakukan seorang wanita yang diduga istri melakukan penggerbekan terhadap suaminya tengah berkencan dengan wanita lain di salah satu karaoke di Kota Palembang. Akibat tertangkap basah dan malu, wanita tersebut langsung masuk ke ruang, salah satu ruang, dan membanting pintu dengan keras. Setelah itu, Kasatreskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengatakan saat ini masih dilakukan pengecekan terkait video viral tersebut.